Halo semuanya, di video kali ini saya akan mereview singkat sebuah speaker PC Kere Hure dengan harga hanya 150 ribuan aja. Ini adalah Nubuo NS030 Min Machine 2.1 subwoofer speaker. Ya, speaker ini punya kelebihan konfignya yang 2.1, artinya adalah punya dua speaker satelit yang kecil-kecil ditambah satu lagi box speaker untuk subwoofer. Tapi sayangnya powernya masih pakai USB guys, dan saya nggak terlalu berharap banyak ya dengan kualitas suara speaker multimedia yang powernya masih pakai USB. Pasti bedalah dengan yang powernya dicolokin ke listrik. Dan BTW ini juga ada versi yang ada Bluetooth-nya ya, harganya sedikit lebih mahal. Tapi saya rasa sih performanya hampir sama-sama aja. Oke, jadi langsung aja kita sekarang unboxing dan review singkat. Oh ya, FJI speaker ini punya 3 opsi warna ya guys. Bisa dilihat di belakang ini, ada yang warna kuning, hijau, dan yang saya beli ini yang warna merah. Kalian bisa request warna ke sellernya. Ya, dan ini kita dapetin selembar kertas manual NS030. Kemudian ini unit satelit speakernya, saya buka dulu plastiknya deh. Penampakan speaker satelitnya seperti ini. Bagian depan ini bahannya hitam dop plastik ya, jelas dengan striping merah sesuai opsi warnanya, dan yang bagian belakangnya glossy. Tipe-tipe plastik yang gampang baret nih. Dan di bagian bawahnya ini guys, ada semacam tonjolan buat kaki-kaki. Tapi sayangnya ini kayaknya nggak ada lapisan karetnya ya. Ini yang saya kurang suka, kalau ditaruh di meja biasanya gampang kegeser, terlalu licin. Kemudian untuk kabelnya sendiri, ini model colokannya RCA yang udah agak jarang kepake ya, model VCD player zaman dulu, dan ini sangat pendek loh. Ini kalau setup kalian mau berjauhan antar kedua speaker agak susah mungkin ya. Jaraknya pendek dan belum lagi kita harus colokin ke subwoofer yang satu ini. Oke, subwoofernya seperti ini. Ada tulisannya Min Machine 2.1 subwoofer speaker, dan ini kita dapetin knob untuk volume control dan kemudian bass control, dan ini strong connection guys. Wah, keren banget nih. Dan kabel yang keluar di sini tentu saja ya, satunya USB, satu lagi jack 3.5. Kemudian di bagian depan kalian bisa lihat ini ada logo Nubuo yang lumayan keren ya, tapi nempelnya agak miring sayang sekali. Oh, bisa dibenerin guys. Kemudian ini ada lubang hawa untuk keluar masuknya hawa dari getaran bass yang di bawah ini. Ini kalau nggak salah sih ukurannya 4 inci ya harusnya. Untungnya di subwoofer ini ada kaki-kakian dari bahan karet. Dan BTW ini saya kurang tahu ya, ini bahannya kayu atau plastik yang dikasih lapisan seakan-akan jadi biar kayak kayu. Mungkin dari kalian yang ahli, kalau bisa nentuin dari suaranya aja, lebih bagus sih pasti suaranya kalau kayu. Yaudahlah, mungkin gitu aja review fisiknya. Nanti kita akan coba nyalain di laptop dan kita bandingin juga dengan speaker andalan saya di harga 150 ribuan. Ini adalah Logitech Z121 yang sudah melegenda. Kita bandingin fisiknya dulu sekalian deh. Sekilas nampak sama, tapi ukurannya sedikit berbeda. Oke, sekarang langsung aja kita tes di laptop. Untuk sesi perekaman sound ini, saya memakai mic dari kamera ya. Kemudian saya set ke manual sound recordingnya dan saya matiin bin filter dan attenuatornya. Oh ya, BTW ini kondisi bass masih 0 ya. Ini saya mentok ke kiri bassnya, jadi bass 0 nih. Dan kita coba bassnya mentokin. Oke,
Voxer.com leads the mind audio industry with over 15 years experience in binaural brainwave, ASMR, and subliminal induction audio. iDoser.com leads the mind audio industry with over 15 years experience in binaural brainwave, ASMR, and subliminal induction audio. Sepertinya saya salah kalau meremehkan speaker yang satu ini. Tadi di awal video kan saya bilang ya, kalau speaker yang pakai power USB, biasanya nggak bisa powerful, suaranya nggak bisa kenceng. Tapi Nubo NS030 yang satu ini bisa, guys. Suaranya kenceng banget, bassnya juga menggelegar. Treble juga okay lah ya, dapet lah. Mungkin vokalnya yang agak sedikit kurang kalau dibandingin Logitech yang Z121 tadi, karakternya agak sedikit berbeda ya. Lebih ke mid kalau yang Logitech, kalau yang ini lebih ke treble dan bassnya tentu saja. Tapi ada minusnya juga guys, yang satu ini kalau kalian set volumenya di atas 50%, misal di 70% atau di atasnya lagi, maka akan mulai kerasa distorsi dan suara-suara pecah, apalagi bassnya ya, nggak nyaman didengerin. Tapi toh juga kalian kalau pakai di dalam ruangan dan kalian pakai di depan kalian nih untuk setup PC, nggak mungkin kalian pakai volume mentoknya, kecuali kalian pakai di luar ruangan ya. Kalau untuk di dalam kamar atau ruangan, saya rasa speaker yang satu ini udah cukup banget lah, udah powerful banget. Oke, jadi mungkin gitu aja review speaker Nubo NS030 kali ini. Makasih udah nonton,